Kisah mencekam pria bernama Jayadi alias Yadi nyaris jadi korban keganasan seekor buaya. Dia diterkam buaya saat sedang mandi di pinggir Sungai Cantung, Desa Karangpayau, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kota Baru, Kalimantan Selatan pada Selasa 8 Agustus 2023. Pria 79 tahun itu mengalami momen mengerikan saat tiba-tiba disambangi salah satu hewan ganas itu. Beruntung, Yadi berhasil menyelamatkan diri meski sudah terseret jauh ke dalam sungai. Meski demikian, terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.